kan katanya ada gelar perkara, apa aja sih tadi? Oke, baik, terima kasih teman-teman dari media. Perlu kami sampaikan ya satu persatu bahwa hari ini agenda kami mendampingi Sarah ya untuk dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi dalam rapat proses penyelidikan terhadap laporan polisi ya yang kedua yang dilaporkan Sarah atas tugas tidak pidana membuat pengaduan palsu dan atau fitnah juga pencemaran nama baik yang juga dilakukan oleh Rizal. Tadi pemeriksaan dimulai dari jam setengah dua sampai jam setengah empat sore, kurang lebih ada 12-13 pertanyaan tadi. Dan yang kedua perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa kami juga memonitoring apa yang menjadi hasil gelar perkara terhadap laporan polisinya si Sarah yang pertama atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan atau pelaku kekerasan seksual yang ditangani oleh penyidik Renakta Polda Metro Jaya, di mana hasil gelar perkara alhamdulillah hasilnya ditingkatkan ke penyidikan, berarti sudah terpenuhi unsur pidananya berdasarkan fakta dan bukti pada saat dilakukan klarifikasi dalam tahapan proses penyelidikan, di mana saat dilakukan gelar perkara peserta gelar sudah sepakat untuk meningkatkan status laporan Sarah terhadap Rizal Gibran menjadi penyidikan. Berarti kemarin itu gelar perkara seperti apa sih, Bang? Bisa cerita sedikit, Bang? Mungkin apa saja yang dilakukan pada saat gelar perkara itu, gitu? Ya, baik. Mungkin perlu saya sampaikan ya, mana pada saat itu Sarah membuat laporan polisi. Jadi laporan polisi itu sebagai dasar penyelidik melakukan penyelidikan, di mana menurut KUHAP penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari tahu peristiwa yang diduga pidana untuk dapat atau tidaknya ditingkatkan menjadi penyidikan. Berarti pada saat penyelidikan sudah dilakukan klarifikasi para pihak, baik korban, saksi-saksi korban, dan juga terlapor, maka penyidik melakukan gelar perkara di mana sesuai dengan fakta dan bukti, maka peserta gelar sudah sepakat untuk meningkatkan status laporan Sarah terhadap Rizal Gibran menjadi penyidikan. Berarti kalau sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, berarti sudah terpenuhi unsur pidananya, tinggal dalam tahapan proses penyidikan ini, tinggal mengumpulkan bukti-bukti dan menetapkan tersangkanya. Mbak Sarah, ketika gelar perkara kemarin mungkin apa saja ya, itu di rumah ya, Bang? Jadi kalau untuk gelar perkara ini kan kewenangan penyidik. Okay. Jadi para peserta gelar itu adalah para penyidik di Polda Metro Jaya. Jadi kalau kami ini kan sebagai pelapor atau korban hanya menerima pemberitahuan hasil penyidikan dan ataupun SPDP ya, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, dan para pihak baik si korban ataupun terlapor itu akan mendapatkan SPDP itu, dan mungkin tentunya si Rizal juga sudah mendapatkan SPDP itu bahwa sudah dimulai penyidikan. Berarti sudah ditingkatkan laporan Sarah dari penyelidikan menjadi penyidikan. Berarti sudah terpenuhin unsurnya, berarti apa yang disampaikan Sarah dari awal terhadap laporannya berarti memang benar nyata adanya, tidak berbohong. Itu yang perlu kami luruskan. Tapi untuk tersangka berarti belum ada ya, Mas? Dalam tahapan proses penyidikan, ini kan tinggal penyidik mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan sita, barbuknya, dan kemudian menetapkan status terlapor menjadi tersangka. Kalau untuk hari ini agenda ini meneruskan dari gelar perkara menjadi sudah masuk ke penyidikan kan, Bang? Ya, jadi hari ini? Kalau hari ini kebetulan kami memang ada agenda untuk pemeriksaan laporan polisinya si Sarah yang baru kemarin yang dibuat. Jadi kebetulan kan ditanganin unit 2 Jatantras Polda Metro Jaya. Jadi kemarin kan si Sarah setelah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan baliknya Rizal di unit Jatantras juga, kemudian setelah selesai pemeriksaan kami langsung ke SPKT kan membuat laporan polisi yang kedua atas dugaan tindak pidana membuat pengaduan palsu, fitnah dan atau pencemaran nama baik. Dan saat ini
Sarah kami dampingi untuk dilakukan pemeriksaan dalam tahapan proses penyelidikan. Sekaligus kami mendengarkan apa yang menjadi hasil gelar perkara dari penyidik di unit Renakta Polda Metro Jaya, bahwa hasilnya sudah dinaikkan menjadi penyidikan. Masalah sendiri seperti apa, Mbak? Ketika akhirnya tanggapan ini sudah menaik jadi penyidikan ini sendiri, ketika gelar perkara kemarin? Alhamdulillah sih, lega sih. Karena ya cukup lama menunggu untuk gelar perkara kemarin itu. Pada saat saya diberitahu, dikasih kabar, kalau udah gelar perkara dan statusnya ditingkatkan menjadi penyidikan, saya sedikit lega dan senang. Dan Mbak Sarah, setelah kasus ini naik menjadi penyidikan, kasus Mbak Sarah berarti jauh seperti apa keinginannya? Kenapa? Keinginannya setelah ini menjadi kasus ini menjadi penyidikan, apa yang diinginkan oleh Mbak Sarah sendiri? Ya, supaya yang salah diadilin aja sih. Artinya tidak ada upaya berdamai gitu ya? Damai. Tetap lanjut. Untuk komunikasi sendiri berarti udah sama sekali udah nggak ada komunikasi. Sejak kapan sih? Sejak kapan? Yang awal saya laporan itu yang tanggal 15 April. Dari lulus sebelumnya. Dari Mbak Sarah yang menutup atau dari dia? Dari pihak saya sendiri. Bang, berarti tadi sempat berarti Rizal Jufan itu pernah membuat laporan palsu ya, Bang, dalam? Ya itu dugaan kami ya, makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya intinya kan Rizal ini kan dugaan kami dia keberatan atas laporan polisinya si Sarah ya yang terkait KDRT dan atau kekerasan seksual, di mana mungkin menurut dia itu bahwa tidak benar hal tersebut, makanya mungkin kami menduga dia melakukan manuver dengan membuat LP tandingan. Cuman kan sekarang ini kan dalam tahapan proses penyidikan, tentunya kan ya setiap orang kan punya hak untuk membuat laporan polisi kan. Siapa saja, masyarakat seluruh Indonesia punya hak untuk membuat laporan polisi. Tapi bagaimanapun juga, dengan dibuatnya laporan polisi kan menjadi kewajiban hukum penyelidik melakukan penyelidikan. Nah, disitulah nanti akan ketahuan bahwa benar nggak laporan polisi katakanlah Sarah kemarin yang dibuat oleh Sarah terhadap si Rizal itu. Benar nggak? Itu benar ada nggak perbuatannya? Makanya tujuan penyelidikan itu untuk mencari tahu apa yang menjadi perbuatan si terlapor, benar ada atau tidak, sesuai dengan fakta dan bukti yang telah disajikan oleh Sarah. Berarti Mas Sarah proses penyelidikan itu juga akan diambil? Ya nanti setelah penyidikan ini sudah naik, ya insya Allah sih kalau nggak ada kendala, kemungkinan di minggu depan sudah dilakukan pemeriksaan Sarah dan juga saksi-saksi dalam tahapan proses penyidikan. Gitu. Nanti setelah korban, saksi-saksi korban, nanti si Rizal akan dipanggil. Setelah dilakukan pemeriksaan dalam tahapan proses penyidikan, berarti penyidik langsung melakukan gelar perkara lagi untuk menetapkan statusnya menjadi tersangka kalau misalkan memang itu sudah terpenuhin unsurnya. Mbak, sampai di titik ini sendiri sudah sampai ke tingkat penyidikan ya, Bang? Tingkat ya, penyidikan ini seperti apa, Mbak? Puaskah sudah sampai di saat ini? Itu kecewa nggak dengan dia, hasil dia di BAP tempat sempat diduga dia melakukan bohong dengan laporannya gitu? Kalau sudah di tahap ini sih saya senang sih, perjuangan saya udah ada hasilnya gitu, nggak sia-sia. Ya intinya sangat membekas nggak sih, Mbak, dengan kejadian ini di diri Mbak sendiri? Ya pastinya.